Usia sekarang berapa, Pak? 60-an lah, di atas segitu berarti ya, Pak. Nah, Bapak nih memang kesehariannya berjualan minuman di atas beca. Iya. Udah berapa lama? Ada 9 bulan. Dulunya sempat mulung ya, Pak? Iya, mulung. Nih, modal dikit-dikit akhirnya beraniin diri jualan ini. Iya, kopi. Jualan kopi. Ada nggak sih, Pak, di sini nih, untuk sekitaran sini nih, sekitaran Cibubur sini, yang jualan kayak Bapak di atas beca? Pakai motor semua. Bapak ini beca sendiri? Iya, enggak nyewa. Berapa bayarannya, Pak? 3.000 sehari. 3.000 sehari? Ya. Ini becanya masih layak nggak sih sebenarnya? Enggak dipakai sih. Bapak duduk di tempat kayak gitu aman? Ya, aman nggak aman lah ya, nyari makan. Jadi Bapak lebih sering ngedorong beca nih misalnya? Iya, dorong. Bapak rumah di mana, Pak? Di Jambung Sawah, Cilengsi. Cilengsi. Anak kerjanya apa? Pengangguran. Pengangguran. Pak, Bapak udah sering nggak pulang kalau kayak gini? Udah lama, udah nggak pulang. Tidur di mana aja? Tidur di mana aja? Kenapa Bapak nggak pulang? Nggak pulang, dorong becanya nggak kuat. Kenapa? Dorong becanya nanjak terus nggak kuat berat. Oh, dorong becanya nggak kuat. Nggak kuat. Tapi pernah dulu sempat pulang? Belum. Dia udah capek aja. Iya. Ini kalau dibawa pulang berarti terlalu beresiko, Pak? Iya, ntar bu. Nanjak, ntar sini nanjak lagi. Tadi nggak kuat, nanjakannya banyak. 3 kali. Nah, kalau tidur gitu di mana? Ya. Kalau tidur di mana? Tidur di mana aja, kadang-kadang di dekat Indomar, kadang-kadang di depan pasar Keranggan. Kadang di depan masjid Keranggan. Dalam sehari penghasilan berapa, Pak? Wah, malam-malam 13.000, Pak. Enggak tentulah. 13.000? Iya, 13.000. Itu nanti ngasih istri di rumah gimana? Ya, enggak tahu, entar gampang kalau dapat. Tapi Bapak sempetin pulang berapa bulan sekali, bisa berapa minggu sekali? Belum. Ini udah berapa hari Bapak enggak pulang? 9 bulan. Udah 9 bulan enggak pulang? Belum. Sama sekali. Tapi istri tahu Bapak di sini? Enggak, kadang-kadang dulu tahu, sekarang tahu, udah lama enggak ketemu. Berarti enggak kontak-kontakan? Enggak punya apa, enggak ada. Tapi istri tahu kan Bapak tahu, masih? Jualan ini tahu. Tahu. Akhirnya istri Bapak di kampung di Cilengsi itu kulit cuci. Kalau Bapak nih, penghasilan paling gede berapa, Pak? Paling gede paling 20-22. Itu makan. Itu keluar dari pagi? Iya, keluar pagi jam 5 udah keluar. Kalau bukan kopi banyak. Kenapa nggak di tempat yang lain gitu, Pak, jualannya? Ya, itu nggak ada. Perjalanannya nggak kuat, bedanya. Enggak. Emang Bapak nggak ada motor? Nggak ada. Nggak punya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.